Ya, saya mendapatkan informasi bahwa setelah mereka berumah tangga selama lebih kurang 7 tahun, ya 1 tahun pertama itu udah mulai terjadi keributan-keributan. Ya, terus-menerus sehingga Kaislin itu ada rasa tidak nyaman dan tidak damai sejahtera dalam hati dan pikirannya. Dicoba untuk menyampaikan kepada Delon selaku sang suami supaya dia bisa menjadi suami yang baik, ya. Buat Kaislin tapi ya tidak bisa. Sehingga pada bulan Oktober 2017 mereka sepakat untuk pisah rumah sampai saat ini. Ya, membuat pertahan karena untuk mempertahankan status perkawinan. Di antara kita semua atau manusia pastilah tidak suka untuk bercerai. Nah, mencoba untuk meyakinkan, mencoba untuk bagaimana biar suami bisa menjadi suami yang setia, yang baik, tapi nggak bisa, sehingga Oktober 2017 itulah bulat tekadnya supaya cerai.